menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib dalam Tuah 13 bersama host Huda Ali. Apa khabar penonton di rumah? Kita bertemu sekali lagi dalam musim kedua Tuah 13. Sebuah rancangan permainan kuis. Dan sepanjang 13 minggu ini, kita tampilkan 13 buah kumpulan yang akan merebut peluang untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000 dengan menjawab 13 soalan pengetahuan am. Musim ini lebih menarik dengan pelbagai topik dan juga konsep permainan yang lebih mencabar. Jika anda dah bersedia, saya buka gelanggang permainan Tuah 13 dengan mempersilakan kumpulan kita untuk malam ini. Dipersilakan. Waktu abang bunga-bunga, abang batik, saya dengar-dengar ketiga-tiga adik-beradik dan kita ada sepasang kembar di sini. Ya, kembar. Sila-sila, perkenalkan diri anda. Okey, nama saya Hazwan, berumur 31 tahun, seorang pegawai operasi dan hobi saya adalah berbasikal. Nama saya Hazrul, berumur 27 tahun, hobi saya adalah untuk bermain komputer game. Hai, nama saya Hazwin, ya kembar nombor 2. Berumur 31 tahun dan hobi ialah memasak. So saya nak tahu, sebagai adik-beradik duduk satu bumbung, macam mana anda buat research bersama tu? Jadi kita dah bahagi-bahagikan topik-topik. Okay. Jadi kita dah orang kata master satu topik tu insya-Allah, dan kita akan cuba sedaya upaya untuk menang $13,000. Okey, saya suka, saya suka. Okey, kita ada 8 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Mari kita lihat ke 8 topik itu. Dan di antara 8 topik ni, anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik yang anda tak nak. Untuk ketahui cara-caranya, mari kita lihat dulu VT ini. Pemilihan topik. Setiap pasukan diwakili 3 anggota dan diketuai seorang kapten. Seorang anggota pasukan akan memanah 2 nombor yang terkait dengan 2 topik yang tidak diingini untuk menyingkirkannya. Namun, jika anak panah terkena pada topik yang pasukan mahukan, topik itu pula akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, pasukan boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Itu dia, anda dah lihat cara-caranya. So, Captain? Saya Captain yang paling sulung. Abang Long. Abang Long Captain. Okey. Jadi saya nak tahulah 2 topik yang memang anda tak minat, yang anda memang nak singkirkan. Sejarah. Detik sejarah dengan jelajah dunia. Anda memang tak suka travel, tak suka jelajah dunia. Suka travel tapi kita tak pekalah. Kita tak peka dengan dunia sangat. Oh, tidak mengapa. Mari kita lihat jika sasaran anda tu tepat. Siapa yang akan memanah? Kembar saya. Silakan ambil tempat. Ya. Semoga kasut warna-warni anda tu memberi tuah. Okey, nombor 6. 6. Okey. Tepat pada sasaran. Okay. Selepas ini adalah nombor 8. 8. Nampaknya dia terpesong sedikit. Kadang-kadang memang macam itulah. Dia macam angin dia tiup nak 8 tapi dia turun bawah ke 7. Tidak mengapa, mana tahu tuah anda dalam kategori nombor 8 jelajah dunia. Mari kita lihat 6 topik yang tinggal. Nombor 1, Singapura ku, 2 alam kita, 3 tokoh dan personaliti, 4 warisan Nusantara, 5 sihat segar dan 6 jelajah dunia. Ya, boleh. Okey, dah bersedia? Sudah. Seperti biasa, jangan risau. Anda diberi peluang untuk memilih seorang selebriti simpanan Tuah 13. Mana tahu selebriti itu memang expertlah dengan jelajah dunia tu. Sebelum tu mari kita jemput dulu ke kawan saya. Selebriti simpanan Tuah 13. Nampak tu. Setiap minggu mereka latih. Tak latihan.
kan? Silakan kenalkan diri anda bermula dengan yang cantik manis ratu kita. Oh, terima kasih. Hello semua. Saya Fatina Mira daripada dulu lagi. Semua teman-teman saya, keluarga saya, semualah yang kenal saya panggil saya Smarty Pants. Percayalah kata mereka. Jadi tak bisa kalau pilih saya. Hello abang-abang semua. Adik-adik semua? Okey. Saya ni sebenarnya jenis yang kalau main permainan tak nak kalah. Jadi pilihlah saya. Saya pastikan jawapan anda semua tak salah. Silakan Izzia, cantik kotak-kotak hari ini. Of course. Okey, jadi nampak kan I dah pakai macam chessboard. Jadi sama-sama kita checkmate together. Checkmate. Mari kita checkmate together. Kalau yang sebelah belang-belang, silakan abang belang-belang. Saya seperti biasa nak berpantun. Ya. Yeah. Ikan kekek, mak iloi-iloi. Amboi. Amboi. Ikan glama, mak ilai-ilai. Ewah. Pilih saya, pasti berbaloi. Pilih yang lain, turunlah nilai. Hebat. Kita serahkan kepada adik-beradik kita untuk memilih siapakah pilihan hati anda bertiga. Kalau ikut last season, Fatin dengan Haidul orang baru lah. Ya. Jadi terpaksa lah kita nak yang lama. Jadi kita Zian ataupun Norman. Siri pertama Izan. Not bad. Perform. Kita pun semua lelaki. Apa kata kita pilih Izan je lah. Sebagai bunga. Moga-moga checkmate lah di situ. Silakan Izan. Suka dipilih dan suka. Dah bersedia? Tapi suka. Dah. Mari kita lihat sama ada mereka mendapat wang sehingga $13,000. Selepas ini Tuah 13 akan kembali dengan pusingan yang pertama. Tuah 13. Kita kembali di Tuah 13 dan inilah dia pusingan yang pertama. Para peserta kita dah pilih selebriti pilihan mereka dan mereka juga sudah tetapkan 6 topiknya. Mari kita lihat ke-6 topik yang akan dipertandingkan. Itu dia. 1 Singapuraku, 2 Alam Kita, 3 Tokoh dan Personaliti, 4 Warisan Nusantara, 5 Sihat Segar dan 6 Jelajah Dunia. Jangan risau. Izian memang tip-top. Jelajah dunia dia memang expert. Okey? Sebelum kita mulakan pusingan yang pertama, mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Pusingan pertama. Peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap anggota akan menjawab secara individu. Jawapannya tidak akan dapat dilihat oleh anggota yang lain. Satu bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Setelah menguncikan jawapan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih dapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dapat dikumpulkan. Atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Pasukan diberikan 15 saat untuk pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Dengar ya, kumpulkan seberapa banyak bintang kerana ia akan membantu anda di pusingan yang kedua nanti. Dah bersedia ke belum? Sudah. Ya. Saya suka semangat positif daripada kumpulan hari ini. Okey, kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Apakah tarikh hari pertahanan mutlak di Singapura? A. 25 Januari. B. 15 Februari. C. 10 Mac. D. 12 Mei. E. 21 Julai. F. 11 September. 15 saat anda bermula dari sekarang. Sudah pun tamat.
Captain, siapakah yang anda rasa telah memilih jawapan yang betul? Okey, untuk soalan yang pertama ni, saya akan serahkan amanah ini kepada kembar saya, Hazwin. Okey. Saya akan memilih dia. Dulu kat sekolah dia agak peka dengan tarikh, jadi saya akan memilih dia lah. Dia macam, alamak, betul ke? Ha. Sebenarnya anda bertiga semua jawab sama. Yang jawab lain cuma Izian seorang saja. Izian dia Izian apa? Jawab Izian dulu, 21 Julai. Okey. Dan anda bertiga jawab B, 15 Februari. Okey. Kalau Hazwin, kenapa anda pilih B? Sebab saya dulu CCA NCC. Jadi kita selalu ada buat perbarisan bila hari Pertanam Mutak. Jadi memang tiap-tiap tahun 15 Februari saya akan pakai uniform. Jadi ingatlah. Not bad. Izian ada penyesalan di situ? Memang menyesal. Dulu kat sekolah saya tak adalah perbarisan ke apa, banyak nyanyi je. Kan? Mari kita lihatlah siapa yang mendapat jawapan yang betul. Jawapannya adalah B, 15 Februari. Sia-sia anda dulu fuh sarung uniform ya, mesti guru anda cukup bangga dengan anda. Jadi anda telah mendapat 4 bintang. Tahniah. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Berapakah bilangan kaki seekor udang gala atau lobster? A 4, B 6, C 8, D 10, E 12, F 14. Masa anda bermula dari sekarang. Tiga saat lagi. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Captain. Saya memilih Izian. Izian. Memang okay. Izian pun jawab samalah dengan anda. Iaitu okay. C8. Okay. Izian, pernah kira-kira kaki udang gala? Bila makan tu macam agaknya terpandang dia punya kaki yang terkeluar tu. Sambil makan tu kira lah. Ya gitu. 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3 Kalau selebriti macam mana? Saya rasa dia 2 digit lah, 2 angka. Salah ke kita? Dua angka. 10 atau lebih. 10 atau lebih? Okey, di antara anda Hazrul pilih 10. Kenapa anda pilih 10? Saya bila dapat soalan ini saya terus teringat video Gordon Ramsay. Okey, anda teringat? Saya teringat dish lobster itu dengan sempurna, dengan dapat isi semua. So tengah fikir, tengah cuba ingat balik video itulah. Jadi 10 kot. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Itulah jawapan yang betul. Nampaknya anda telah mengumpul 1 bintang untuk soalan yang kedua ini. Tahniah. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik toko dan personaliti. Silakan. Siapakah manusia pertama yang berlepas ke luar angkasa? A. Rakesh Sharma. B. Neil Armstrong. C. Yuri Gagarin. D. Naoko Yamazaki. E. Buzz Aldrin. F. Michael Collins. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Captain, siapakah yang anda pilih? Kita tahu hanya Neil Armstrong, manusia pertama yang bulan. Jadi saya rasa yang tahu jawapan ni adalah Hazwin. Hazwin sebenarnya pilih B. Salah baca, Win. Sebelum saya tanya Hazwin, saya nak tanya Captain. Kenapa Captain pilih C? Saya pernah lihat satu video prabayalah.
ada satu pertelingkahan dengan Rusia dan juga Amerika Syarikat untuk manusia pertama yang berlepas. Jadi saya ingat dalam video tu Rusia lah yang negara pertama yang berlepas. Kalau selebriti kita macam mana? Saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi, di mana Neil Armstrong tu mungkin nama yang kita semua dah terbiasa kan. Tapi kita tahu yang dia berlepas ke bulan. Dan saya rasa mungkin soalan ni taklah macam terlalu membagi gitu kan. Mungkin apa yang diterangkan oleh Hazwan tu ada logiknya. Ada logiknya. Mari kita lihat sama ada logik ke tidak. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia jawapan yang betul adalah C. Maknanya Hazwan memang betul, tepat sekali. Ya, bintang yang dikumpulkan untuk soalan yang ketiga itu dia 2 bintang. Okey. Mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik warisan Nusantara. Bahan utama permainan congkak ialah papan congkak dan buah congkak. Terdapat 2 baris lubang di atas papan congkak. Lubang-lubang kecil ini dikenali sebagai apa? A. Kampung. B. Rumah. C. Hulu. D. Induk. E. Pangkal. F. Negeri. Okey, 15 saat anda bermula dari sekarang. Siapa yang anda rasa pernah main congkak di sini dan menjawab dengan betul? Kami 3 beradik jarang main congkak. Tak pernah. Jadi saya akan memilih Izian lah. Saya akan jawab. Izian, ya? Kenapa anda pilih B? Tak macam ingat-ingatlah, ingat-ingat lupa bila masa tengah main tu mesti ada sebut awal masuk rumah ni. Jadi mungkin saya pilih B lah. Kalau selebriti macam mana? Saya setuju dengan apa yang Izan cakap. Sebab yang lain, okey, saya tahu hulu tu macam yang kat ujung-ujung, pangkal tu kat permulaan dan sebagainya. Tapi macam perkataan rumah tu saya digunakan dalam permainan inilah. Tapi tak tahu macam mana ya. Mari kita lihat jawapannya. Itu dia jawapannya betul adalah A, kampung. Balik kampung ya semua. Balik rumah kampung. Itu dia, nampaknya tiada bintang yang dikumpul untuk soalan yang keempat. Tidak mengapa, tidak mengapa. Mari kita lihat setakat ini berapa bintang anda dah kumpulkan. Okey, setakat ini anda telah mengumpul 7 bintang. Tahniah. 3 lagi bintang, anda bakal mendapat $1,500. Dan kalau anda kumpul 13 bintang, anda akan dapat berapa? $2,000. Ya, cuba aim $2,000, okey? Untuk soalan yang kelima dan keenam ini. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik sihat segar. Punca utama penyakit radang sendi ini ialah tahap asid urik yang tinggi dalam darah. Apakah penyakit yang dimaksudkan? A. Obesity. B. Angin ahmar. C. Kencing manis. D. Tekanan darah tinggi. E. Gout. F. Gingivitis. Masa anda bermula dari sekarang. Lima saat lagi. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah mendapat jawapan yang betul? Saya agak confident mungkin adik saya Hazrul. Ya. Nampak dia kata. Memang betul abangku. Memang tepat pilihanmu. Sebenarnya anda berempat semua jawab yang sama. E. Ya. Okay. Kenapa anda jawab E, Hazrul? Asid urik tu selalu dengar. Habis pernah dengar selalu orang kena gout dia punya reason dia selalu adalah uric acid tinggi. Okey, mari kita lihat jawapan yang betul. Wow, 2 jawapan yang betul. Tahniah.
anda telah mengumpul 5 bintang untuk soalan yang kelima ini. Tahniah. Ini bermakna anda telah mendapat $1,500 setakat ini. Tahniah, tahniah. Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia ini juga dikenali dengan julukan Loro Jonggrang. Apakah candi yang dimaksudkan? A. Agung, B. Mendut, C. Borobudur, D. Gunung Sari, E. Penataran, F. Prambanan. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapakah pilihan anda? Kami adik-beradik tidak pernah pergi ke Indonesia mungkin. Jadi saya harap Izian pernah ke Indonesia. Memang boleh nampaklah kerana anda bertiga adik-beradik jawab sama C. Izian seorang yang jawab F. Izian, kenapa anda seorang yang jawab F? Saya memang yang pertama saya nampak Borobudur. Tapi saya tahu dia tak dikenali dengan apa tu nama apa julukan Loro Jonggrang. Jadi yang kedua yang saya tahu F lah, Prambanan. Okey. Selebriti bagaimana? Saya tahu yang Borobudur tu apa tu candi terbesar untuk Buddhis. Hindu, Prambanan yang terbesar, yang antara yang terbesar di dunia lah. Dan antara Hindu selalu orang akan keliru. Okey, kalau kita nak tahu, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia jawapan yang betul adalah F. Izian, memang tak sia-sia baju kamu itu macam chess. Ya, memang terbaik. Tahniah. Checkmate lah. Itu dia. Mari kita lihat. Bintang yang terkumpul adalah 2 bintang. Mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul setakat ini. 14 bintang. Ini bermakna anda mendapat $2,000. Tahniah. Dan bintang-bintang anda telah kumpulkan itu tadi akan membantu anda di pusingan yang kedua nanti. Kita akan lihat prestasi mereka dalam pusingan yang kedua. Kita rehat dahulu. Kita kembali selepas ini dalam 2.13. Kita bertemu sekali lagi dalam 2.13 dan inilah dia pusingan yang kedua. Dalam pusingan yang kedua ni para peserta kita dah macam lega sikit, dah relax, tak ada kotak-kotak. Yes. Boleh berjumpa, boleh berbincang. Sebelum kita mulakan pusingan yang kedua, mari kita lihat jumlah wang yang telah anda kumpulkan dari pusingan yang pertama. Itu dia $2,000. Tahniah. Suka tak? Tadi tak nak. Tadi tak nak topik jelajah dunia kan? Tapi Izian dah membantu anda kan? Terima kasih. Okey, jika anda dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan untuk pusingan yang kedua. Pusingan kedua. Pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, mereka akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan pula. Itu dia. Ada 14 bintang, ya. Cuma soalan keempat aja anda tak ada bintang. Tapi tidak mengapa, mungkin Izian boleh tolong lagi sekali. Ya. Baiklah.
dah bersedia? Sudah. Mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Namakan bangunan yang menggabungkan dua monumen negara yang lama, iaitu Mahkamah Agung dan Dewan Perbandaran Singapura. A. Museum Negara Singapura. B. Museum Tamadun Asia. C. Galeri Nasional Singapura. D. Kilang Fort Lama. E. Museum Seni Singapura. F. Museum Art Science. Baiklah, anda ada empat bintang. Jadi kita akan singkirkan empat pilihan jawapan yang salah dahulu. Okey, kita tinggal dua sahaja. Masa anda bermula dari sekarang. Mahkamah Agung kan High Court. Padang. Berada kan tu yang Dewan Pembandaran. Dewan Pembandaran. Padang kan pasti dia kan High Court. So sekarang dia dah combine jadi Galeri Nasional Singapura sebab National Gallery. Bukan arts, pernah pergi. Bukan arts museum ke? Tak. Saya pernah pergi dating kat sana. Tempat kongsi. Ada 30 saat lagi untuk berikan jawapan. Saya memilih C. Galeri Nasional Singapura. Sebenarnya saya nampak keraguan di muka kapten kita. Anda macam tak confident. Kenapa? Saya tak biasa pergi dating. Jadi saya kurang pasti dengan Arts Museum dengan National Gallery Singapura. Okey. Kalau anda bertiga macam mana? Museum Seni Singapura, National Arts Museum. Dia dekat yang SCDF, yang building dia lawa-lawa yang ada macam kala-kala gitu dekat belakang sekali. That is National Arts Museum. So yang Galeri National Singapura yang cantik tu, yang kat depan padang. Confirm. Nampak. Keyakinan Fatin Amira, kadang-kadang kita jangan ambil sambil lewa. Dia memang sangat. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Dua jawapan yang betul. Tahniah. Anda telah mendapat $500. Tak sia-sia pergi dating di situ, ya? Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Di manakah letaknya gunung berapi yang terbesar di dunia? A. Hawaii. B. Sumatera. C. Meksiko. D. Panama. E. Jepun. F. New Zealand. Anda ada satu bintang. Mari kita singkirkan satu pilihan jawapan yang salah. Okey. Satu minit anda bermula dari sekarang. Okey. Mana yang ada gunung? Jepun ada. Sumatera ada. Hawaii ada. Hawaii ada gunung. Tapi benda terbesar ke tak? Pasti. Tapi New Zealand ada tak? 20 saat lagi. Saya tak tahu. New Zealand banyak gunung tapi tak berapi. Kita lock mana? Indonesia. Yang kita tahu Sumatera. Anda harus kuncikan jawapan anda. Anda tinggal 8 saat lagi. Kami kunci Sumatera. Baiklah, kapten sudah kuncikan jawapannya Sumatera. Selebriti macam mana, Hairul? Dalam fikiran ini, terfikir tadi fikir Sumatera juga, tapi itu kita tahu kawasan di mana banyak sekali gunung merapi kan dan paling aktiflah. Tapi terfikir juga tentang Jepun, ada gunung ganang yang besar-besar. Saya rasa saya agak pasti jawapan dia Hawaii. Kenapa? Buku lain pula. Buku tentang gunung ganang pula. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia, jawapan yang betul adalah Hawaii. Untuk pengetahuan anda, nama gunung berapi ini adalah Mauna Lau. Pandan. Ia bermaksud gunung panjang dalam bahasa Hawaii. Untuk soalan yang kedua ni tiada uang yang telah dikumpulkan. Tidak mengapa. Cuba sekali lagi. Boleh. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik toko dan personality. Silakan. Dwi cekatan atau ambidextrous ialah kebolehan menggunakan kedua belah tangan dengan cekap untuk tugasan seperti menulis dan memotong. Tokoh manakah yang mempunyai kebolehan ini? A.
Winston Churchill, B. Tunku Abdul Rahman, C. Soekarno, D. Mustafa Kemal Atatürk, E. Mahatma Gandhi, F. Nelson Mandela. Baiklah, anda mempunyai dua bintang untuk bantu anda singkirkan dua pilihan jawapan yang salah. Itu dia. Satu minit anda bermula dari sekarang. Abdul Rahman. Abdul Rahman, Malaysian First Prime Minister. Kita tengok dia dari mana dulu. Soekarno siapa? Soekarno Indonesia. Indonesia, Mahatma Gandhi, India. Nelson Mandela. South Africa. 30 saat lagi untuk anda berikan jawapan. Pada saya lah, is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi yang terpanggil. Okey. Saya kunci Mahatma Gandhi. Kalau selebriti macam mana? Agak-agak pilihan mereka tu tepat ataupun anda mempunyai jawapan yang lain? Okey, saya tahu ada setengah manusia yang otak dia tu macam orang main drum. Dia boleh buat dua-dua at the same time. Jadi satu dan saya macam pernah yalah, saya pun baca. Dia seorang barat. Sangat yakin dia orang barat. Kita nak tahu orang barat ke orang Asia ke? Mari kita lihat jawapan yang betul. Indonesia. Betul. Itu dia, nampaknya anda telah mendapat $500 untuk soalan ini. Tanya, mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik warisan Nusantara. Teater tradisional Mek Mulung menggabungkan lakonan, nyanyian, tarian dan muzik. Perkataan Me ialah panggilan bagi gadis, manakala perkataan Mulung ialah nama sebuah hutan. Persembahan ini diperkenalkan di negeri mana di Malaysia? A. Kelantan, B. Kedah, C. Johor, D. Pulau Pinang, E. Negeri Sembilan, F. Malaka. Baiklah, satu minit anda untuk bincang dan berikan jawapan bermula dari sekarang. Clue dia Mac, betul tak? Mac. Biasa Mac. Panggilan Mac ni negeri mana? Kalau Kedah, Hok Allah. Hok Allah. Hok Allah. Oh, Kedah. Cek Mac molek. Kelantan. Ya? Boleh Kelantan. Ya? Zan. Betul. Oh, ini juga. Bagus, saya suka kau punya logik. Pulau Pinang, tak. Pulau Pinang pun utara. Dia utara. Pulau Pinang is Penang. 10 saat. Ada 10 saat lagi untuk kuncikan jawapan. Kelantan. Kami kunci A, Kelantan. Pernah dengar Mak Yong? Mak Yong. Kalau Kelantan tu selalunya kalau Mak Yong orang tahu dari Kelantan. Di Kibarat. Ini kan Mek Mulung. Mek Mulung. Kedah. Betul lah. Kedah. Lagi sekali tadi Hawaii. Tapi mungkin jugalah. Saya tak cakap salah. Saya tak cakap. Saya cuma beritahu aja. Tapi itu Mek Mulung. Mek Mulung. Kan? Okey. Macam mana Mek Mulung ni tadi? Mek Mulung. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia jawapan yang betul adalah B, Kedah. Dah dua kali. Mungkin nak kena. Jangan gaduh. Kadang-kadang kita belajar dari kesilapan lah orang kata, ya. Mari kita lihat anda tidak mendapat apa-apa wang untuk soalan yang keempat ini. Jangan risau, anda ada lagi dua soalan. Betul. Kalau anda lihat soalan kelima ni, anda ada 5 bintang. Confirm plus chop 500 tu anda punya. Tapi kita tetap nak lihat soalannya. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik sihat segar. Silakan. Sebagai bahan asas jamu, kunyit mengandungi kurkumin yang bersifat anti radang dan antioksidan. Bahan apakah yang boleh ditambah ke dalam jamu untuk menggalak penyerapan kurkumin ke dalam tubuh? A. Lada hitam, B. Bawang putih, C. Daun sirih, D. Bunga lawang, E. Asam jawa, F. Biji ketumbar. Okey, memandangkan memang confirm lah ini anda akan dapat jawapan yang betul. Yeah, betul. Tapi saya tetap nak lihat anda berdiskusi. Kalau tak ada 5 bintang tu, jawapannya manakah anda akan berikan? Silakan.
Siapa biasa makan jamu? Jamu. Ketumbar kot. Ketumbar. Bizi ketumbar. Kurkumin ketumbar. Kurkumin ketumbar. Kurkumin ketumbar. Kurkumin ketumbar. Saya suka logik. Betul tak? Boleh? Kita mungkinlah akan pilih biji ketumbar. Korang ni memang ketombe betul. Hari kita singkirkan jawapan yang salah. Itu dia. Nasib baik anda telah mengumpul 5 bintang tadi tau. Ini bermakna anda dapat $500. Tahniah. Ini adalah peluang anda yang terakhir untuk kumpulkan $500 lagi ya. Mari kita lihat soalan ke-6 dalam topik jelajah dunia. Big Ben ialah menara jam terkenal yang pertama kali berbunyi pada tahun 1859. Apakah nama rasmi Big Ben yang telah diganti sejak tahun 2012? A. Menara Jam London. B. Menara Benjamin. C. Menara St. Stephen. D. Menara Jam. E. Menara Elizabeth. F. Menara Victoria. Baiklah, anda mempunyai 2 bintang. Mari kita singkirkan 2 pilihan jawapan yang salah. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Adakah Big Ben itu Benjamin? Mungkin. Mungkin. Benjamin. Okay, kenapa tak Menara Elizabeth? Oh. Ada mungkin juga sebab dia Queen of Elizabeth. Queen Elizabeth kan? Menara Elizabeth. Jam dia dah terletak. Kalau sesuatu harus digantikan dengan nama rasmi, mungkin jam London itu rasmi. 10 saat lagi untuk kuncikan jawapan anda. Baiklah, kita kuncikan jawapannya. Kenapa pilih Menara Jam London walaupun kita semua tahu Big Ben tu di London? Nama rasmi kan? Jadi mungkin dia nak rasmi lah. Nak macam rasmi dia London lah. Eye. Kan? London Eye. Kalau dari mungkin ni London Clock Tower. Macam gitu. Kan? Kalau Izzan pula macam mana? Kenapa bukan Menara Elizabeth? Kenapa tak pilih? Sebab Menara Jam London, semua dia kita dah terang-terang tahu Big Ben tu apa ni jam. Menara Jam. Jadi dia nak kasih nama rasmi tu mesti ada sebabnya. Dan Benjamin, semua tu tinggal Menara Elizabeth saja yang Elizabeth. Apa ni yang tak macam tak obvious lah dalam senarai dia lah. Kalau selebriti macam mana? Tahun 2013 saya pergi London. Orang semua macam dah tak panggil Big Ben, panggil nama baru tu pendek saja Clock Tower. Tanpa London eh? Tak ada London. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia jawapannya betul. Menara Elizabeth. Tidak dapat wang untuk soalan yang terakhir ini. Tidak mengapa, anda tetap mendapat $1,500 untuk pusingan yang kedua ini. Dan mari kita lihat jumlah yang anda telah kumpulkan dari pusingan pertama dan kedua. Ini dia, $3,500. Kita akan ketahui sama ada mereka mendapat wang sehingga $13,000 ataupun tidak selepas ini dalam Tua 13. Tua 13. Kita bertemu sekali lagi dalam Tuah 13. Kita sudah pun sampai di pusingan yang terakhir. Dan dalam pusingan ini, para peserta berpeluang untuk tingkatkan lagi jumlah wang kemenangan mereka sehingga $13,000 dengan menjawab satu soalan, iaitu soalan yang ke-13. Senang aja. Tapi sebelum kita mulakan pusingan yang terakhir ini, mari kita lihat dahulu jumlah wang yang telah anda kumpulkan setakat ini. Itu dia $3,500. $3,500 kita upkanlah sehingga $13,000. Boleh kan? Selebriti kasih mereka semangat sikit. Itu dia. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat dahulu cara permainan di pusingan bonus ini. Silakan. Pusingan ketiga. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya.
Jika memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan meminta pilihan jawapan, mereka diberikan 1 minit untuk berbincang dan berikan jawapan. Jika jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Pasukan diberikan 1 minit untuk berikan jawapan bonus. Semoga berjaya. Itu dia. Siapa yang akan memanah? Oh, yang sama. Okey, sebelum anda memanah, saya nak beritahulah bahawa topik-topik yang terkait pada nombor-nombor ini tak semestinya mengikut urutan dengan yang di awal rancangan tadi. Okey, boleh? Boleh. Dah sedia? Sedia. Sila ambil tempat. Nombor berapa ini, guys? Nombor berapa? Nombor yang dipanggil anda nombor berapa? Ya. Nampak, nampak tak? Nampak tak? Dua. Saya lihat lebih kepada nombor 2. Okey, Kapten, silakan ambil nombor 2. Let's go. Tiup-tiup dulu, tiup-tiup dulu. Dah dapat rasakan nombor 2 tu. Jangan buka dulu. Dia memanggil. Saya nak tanya, anda berempat mengharapkan topik apa? Topik apa? Singapura. Malangnya topik yang anda dapat adalah topik pesada hiburan. Okey. Boleh. Boleh. Pesada hiburan. Buka izin tak confident tu. Checkmate. Okey. Kalau anda bersedia, anda boleh buka. Mari sama-sama kita baca soalannya. Okey. Namakan filem bukan bahasa Inggeris pertama yang memenangi filem terbaik dalam sejarah Anugerah Akademi. Baiklah. Anda mempunyai 60 saat untuk berbincang sama ada anda ingin bantuan ataupun nak jawab terus. Okey? 1 minit anda bermula dari sekarang. Filem Korea? Anda tahu kalau pernah menang? Bukan Korea. Yang dia makan mie yang makan noodles. Parasite yang menang. Demi Anugerah Ekonomi. Anda ada 20 saat untuk pastikan anda nak jawab terus ataupun perlukan pilihan jawapan. Okey, kami perlukan pilihan jawapan. Mari kita berikan 6 pilihan jawapan. A. Another Round. B. Green Book. C. Nomadland. D. Parasite. E. A Separation. F. Roma. 1 minit anda untuk bincang dan terus berikan jawapan bermula dari sekarang. Okey, kita pergi. Tak pernah tengok. Okey, kenapa awak cakap Parasite? Sebab dia filem Korea dan mungkin dia pernah menang tapi bukan yang pertama. Okey. Nak cuba. Izian dah ni dah 2 kali tau dari kita. 15 saat lagi. Izian, 15 saat lagi. Captain, macam mana yang cepat? Parasite. Okey, kami pilih D. Parasite. Kenapa? Tadi macam kalang kabut. Mula-mula tadi, sebelum anda minta bantuan, anda dah sebutkan Parasite. Tapi kenapa perlukan bantuan? Sebab lepas tu bila dah keluar bantuan, anda macam keliru pula. Macam mana tu? Kami tidak cerita tahu. Cerita Parasite tu memang betul. Dia pernah bukan bahasa Inggeris. Menang Anugerah Ekonomi. Tapi kita tak tahu dia pertama atau tidak. Itu saja. Okey. Anda sangat yakin ke? Kalau yang filem lain-lain? Tak pernah tengok. Anda tak pernah dengar? Tak pernah dengar pun. Tak pernah tonton. Kalau selebriti macam Fatin dari tadi dah angguk. Kenapa Fatin? Membaca. Sebab saya setuju ya dengan abang-abang ni. Memang betul Parasite bila menang, satu dunia kecoh, viral sangat-sangat pasal yang pertamalah bukan Inggeris menang kan. Jadi saya betul-betul rasa ada bertuah pada malam ni. Anda sangat yakin kalau salah macam mana? Okey, nanti kita berbual lagi lah. Okeylah, mari kita lihat sama ada jawapan anda betul ataupun tidak. Mari kita lihat. Betul! Mari kita lihat jumlah wang yang anda telah menangi.
memenangi 4 anugerah dan salah satu daripadanya adalah filem terbaik. Ya, sekali lagi tahniah. Tahniah. Ya, terima kasih kepada anda. Dan pada minggu hadapan, satu lagi kumpulan akan merebut peluang untuk memenangi sehingga $13,000. Jadi kita akan jumpa pada minggu hadapan dalam Tua 13.